kita bisa mewarnai hari bakti kali ini dengan perubahan. Syukuran Hari Bakti Adiaksa ke-59, Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Gede Made Pasek Suardayana berikan penghargaan kepada LPPL TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Stasiun TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Gede Made Pasek Suardayana mengatakan penghargaan diberikan karena LPPL TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong telah berperan aktif mempublikasikan kegiatan Kejari Tabalong sehingga Kejari Tabalong dapat lebih dekat dengan masyarakat. Sementara ini kita berikan kepada Radio Tabalong dan juga Suara TV Tabalong. Itu karena selama ini kami dengan radio kita ada kerjasama dalam penyebarluasan informasi dan konsultasi hukum melalui Jaksa Menyapa. Jadi itu setiap Kamis kami sering komunikasi itu. Ya. TV Tabalong juga aktif meliput kegiatan-kegiatan secara visual masyarakat bisa lihat. Selama ini TV Tabalong sering mempublikasikan secara visual kegiatan Kejari Tabalong. Sedangkan Radio Suara Tabalong memiliki program Jaksa Menyapa yang bekerja sama dengan Kejari Tabalong dalam menyebarluaskan informasi tentang kejaksaan. Liandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.